Lucu banget sih si adek. Gak nyadar karena gak pernah lagi sekolahnya offline, online mulu. Itu celananya kelihatan, roknya tuh udah kependekan, guys. Lama gak pakai rok sekolah, ternyata rok sekolahnya udah gantung. Karena hari ini ada mau foto, nggak sempet lagi mau beli-beli rok karena dia juga masih sekolah online nantinya di kelas 8. Itu rok gantung, nggak apa-apa ya dek, kan cuma mau foto sebentar doang, yang dilihat juga cuma bagian atas. Kita jalan dulu ke sekolahnya. Oke, ikutin terus aktivitas pagi ini bersama adek. Ayo, sampai nih di sekolah. Mama tunggunya di luar ya, dek. Tuh lihat tuh, roknya gantung. Keren kok, dek. Roknya menggantung. Udah, mama tunggu di sini ya, di luar ya. Ada protokol kesehatannya ya. Kita masuk dulu. Kok ngumpet? Ngapain? Kenapa? Gak apa-apa lah. Ternyata orang tua boleh masuk. Ya udah, bukan deh masuk. Kenapa itu berisik banget? Gimana? Di sini kali. Ini nih suasana sekolahnya. Ada, tapi selama dia di kelas 7 belum pernah sekolah di belum pernah sekolah di dalam kelas offline, kasihan. Tapi di kelas 8 nanti saya belum izinin dia. Iya, belum izinin si adek untuk sekolah offline karena masih khawatir ya, kondisinya masih belum aman buat anak-anak. Karena yang namanya anak-anak tahu sendiri, kalau udah ketemu sama teman-teman terlupa. Ketemu teman-temannya tuh. Selesai deh fotonya, selesai. Temenin mama dulu, kita ke ruko depan ya, mau ke apotik. Oke. Ayo pak. Kita mau ke apotek mana, Ma? Ke apotek yang di depan, sayang. Yang di depan depan kan ada apotek tuh. Kita ke sana aja. Tadinya mau ke keluar komplek, males ya. Tapi lihat dulu deh, semoga yang dicari ada. Oke. Apotik depan
ternyata apoteknya udah tutup, guys. Jadi terpaksa harus jalan keluar komplek ke komplek yang di arah sana, agak jauh dikit. Oke, kita jalan terus, kalian jalan-jalan. Beli ada obat, ada vitamin juga.